berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya berikan kasih buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan, yang pertama kita akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan berkenan melalui hidup kita. Berapa banyak yang dipakai Tuhan? Oh, haleluya. Yang kedua, kalau kita hidup intim dengan Tuhan seperti Yohanes, Tuhan membukakan rahasia-rahasia kepada kita. Saya percaya mengenai karunia marifat, tuntunan Tuhan, apa yang selama ini tidak pernah tiba-tiba dibukakan Tuhan, itu Tuhan berikan kepada kita intim. Dan yang ketiga, ada reward. Tuhan Yesus segera datang, kita akan diangkat dalam kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kami mungkin belum mendapatkan jawaban doa. Kami mungkin sudah terbingung. Kami mungkin berdoa tanpa
kami pribadi-pribadi juga. Kasih-Mu memulihkan siapa? Kasih-Mu Tuhan menghibur dan menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, angkat segala beban, angkat segala kekhawatiran, angkat segala ketakutan, angkat segala rasa bersalah. Diganti-Mu damai sejahtera. Amin. Aku berdoa melepaskan berkat. Yang putus asa di rumah harapan kami, terlebih hari ini setiap kami kuatkan untuk melangkah mendekat kepada Tuhan. Segala penghalang disingkirkan, segala harus selama yang menghalangi hubungan kami dengan Tuhan disingkirkan oleh Tuhan. Setiap kami bisa berbaur kami dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan pasangkan yang Allah hari ini mulai intim, hari ini.